Halo semua, salam jumpa, ketemu lagi kita di konten Ada Apa Hari Ini. Dan seperti biasa untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu, tekan tombol like-nya dan tinggalkan komentar bijak. Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan. Kalau sudah, mari kita lanjut. Baik teman-teman netizen yang luar biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan terus diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, pemilik langit, bumi, dan seluruh isinya. Nah seperti biasa, saya Rudy Hartono kembali mengajak kalian melihat peristiwa hari ini di Ada Apa Hari Ini. Perjalanan luar biasa kita kali ini teman-teman netizen, saya awali dengan mengajak kalian melihat persiapan di Stadion Gelora BJ Habibie. Ini bakal ada pertandingan nih, dan teman-teman memang saat ini liga itu diistirahatkan dulu ya untuk nonton barengnya, nggak ada nonton bareng sih ya akibat ya peristiwa tragis yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Dan tentunya teman-teman kita harapkan tidak ada lagi peristiwa yang serupa yang terjadi di dunia sepak bola kita. Nah teman-teman, PSM Makassar sendiri memang tidak menggelar pertandingan di Stadion Gelora BJ Habibie karena ya seperti itu, kemarin belum lolos sebagai tempat yang bisa digelar untuk pertandingan. Jadi makanya beberapa pertandingan ini PSM Makassar itu terpaksa main di daerah lain, nggak di Sulawesi Selatan. Dan memang liga saat ini digelar tanpa penonton. Padahal sebenarnya kalau sepak bola tanpa penonton itu bagaikan sayur tanpa garam, teman-teman ya. Nah lihat saya nih, antusias penonton ketika PSM Makassar bakal bertanding nih. Ini luar biasa nih, sampai pengamanan itu berlapis-lapis. Mulai dari TNI Polri, ada juga dari Satpol PP, Dinas Perhubungan dan segala macamnya. Semuanya hadir di sini untuk mengamankan pertandingan. Nah tentunya teman-teman, kita berharap selama PSM Makassar belum mendapatkan stadionnya yang
rencananya bakal dibangun di Makassar itu belum jadi nih. Ya kita berharap sih Stadion Gelora B.J. Habibie ini jadi pilihannya. Ya meskipun sekarang ini masih dalam tahap pembenahan, mulai dari pengadaan kursinya, pembenahan akses jalan menuju ke stadion dan segala macamnya. Ya mudah-mudahan lah cepat kelar ya. Teman-teman netizen, setelah melihat antusias para supporter PSM Makassar dan gimana proses pengamanannya, selanjutnya saya ajak kalian menuju ke Kabupaten Sidrap melihat sawah milik petani yang apa namanya tanaman padinya itu kasihan banget ya kena angin. Nah, cuaca buruk akhir-akhir ini teman-teman memang membuat beberapa petani itu terpaksa memanen tanaman padinya lebih awal. Nah, itu akibat angin kencang tuh yang membuat tanaman mereka roboh ya, kasihan banget ya. Terpaksa dipanen sebelum waktunya. Nah, sementara itu teman-teman, beda lagi sama di Pare-Pare. Kalau di Pare-Pare, serangan burung pipit sendiri yang saat ini membuat petani itu harus was-was nih. Nah, makanya kita lihat di petaninya itu standby di sawah mulai dari pagi sampai sore. Mereka itu mengusir burung pipit, mulai dari ngusirnya pakai plastik sampai ke membakar apa gitu supaya katanya sih matanya burung pipitnya bisa perih kalau kena asap. Baik teman-teman netizen, selanjutnya saya ajak kalian untuk melakukan kampanye lingkungan dengan mengumpulkan satu kantong sampah hari ini.
teman-teman netizen, sepertinya untuk episode kali ini cukup sekian dulu. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian pada kanal ini. Sampai ketemu besok dan salam jumpa.